balik lagi sama gue. Kok pada ngumpet nih? Ya. Halo guys, balik lagi sama gue MG Dalena, anak kuliner dan finally kita bisa kolab bertiga ya. Kita lagi di daerah BSD City mau nyari makanan yang pedes-pedes. Yang pedes-pedes. Ini jagoe pedes, jagoe pedes, ini jagoe apa? Jagoe mulut gua pedes. Oh iya, mulutnya pedes. Iya benar banget. Nah, jadi kita mau makan nasi pedas Oseng Juragan. Ini makanan khas Yogyakarta sebenarnya, cuma ada di BSD City. Dan dia punya makanan yang pedes banget kan, harus lihat, terutama yang bagi pencinta pedas. Makanya kita langsung lihat aja, yuk. Gue ajak mereka jauh-jauh ke BSD untuk cobain nasi pedas dan Oseng Juragan. Kenapa sih gue bela-belain jauh ke BSD untuk cobain makanan ini? Karena ini tuh makanan khas Jogja, jadi sebelum ke Jogja mendingan gue ke BSD dulu. Lalu ini tuh harganya terjangkau, masakannya Indonesia sekali, dan tentunya gue kesini karena ingin nyobain makanan pedas mereka. Mereka tuh ada oseng paru, oseng campur, oseng kikil, oseng daging, ada menu ayam juga dan cumi. Harganya cuma dari kisaran Rp20.000 sampai Rp22.000 aja. Dan level pedasnya itu bisa disesuaikan dengan kita sampai di atas level 5. Oke, mari kita ulik proses masaknya. Mereka menggunakan banyak sekali rempah, gak asal. Yang pertama itu ada bumbu basic warna putih, lalu ditambahin bumbu merah atau sambal, pete dan cabai rawit lagi. Semua bumbunya ini ditumis sampai wangi dan merata. Kemudian ditambahin topping seperti daging, paru, kikil, dan lainnya. Dibiarkan sebentar sampai bumbunya itu meresap ke dalam topping. Wah, pas dituang kayak gini kan ngiler banget gak sih ngeliatnya? Bayangin aja dimakan dengan nasi panas, lalu aroma bawang, pete, cabai, terasi, tomat, dan lainnya itu tuh menggugah selera banget. Halo semuanya! Ya, makanan kita sudah datang. Ya apalagi ya kalau ada kita bertiga pasti makanannya pedes-pedes. Iya, pasti pedes-pedes. Pete. Oh ya, ada pete. Terus tadi mana kerupuknya? Kak Farida banget nih. Ayo, Pet. Kak Farida kayaknya jualan kerupuk bisa deh. Modalnya. Kayaknya kalau inget Kak Farida tuh inget floor to clock sama kerupuk ya. Iya. Iya. Ungkit terus, ungkit. Nah, jadi kita lagi ada di BSD City jauh-jauh demi nyobain nasi pedas Oseng Juragan. Jadi tuh ini oseng mercon khas Jogja gitu. Tadi Kak Farida mesen yang daging kikil. Ini daging kikil aku campur pakai paru. Aku ayam crispy. Ih, payah banget sih kayak gini tuh dari Jogja. Ntar aku minta juga nih yang daging tuh. Iya. Ya. Ini levelnya lebih dari wajar. Gak ada di menu. Kurang ajar dong. Iya, kurang ajar. Marahin Kak Farida. Dasar dong. Oke, yuk makan aja yuk. Ayo. Gak ada ya pakai sendok garpu ya. Tadi waktu masak tuh, Rida sama Feli langsung hacim-hacim. Pedesnya apalagi tuh. Aku yang langsung nge-shoot iya, di sampingnya. Hacim-hacim tadi. Satu, dua, tiga. Wow! Barbar! Oh. Cabai rawitnya utuh-utuh loh guys. Wangi sih ini, udah wangi aja ya. Wangi. Satu, dua, tiga. Wow. Kurang gurih. Yang buatnya gurih. Kurang pedes. Walaupun udah pedes. Lu pedes kan? Gua enggak pedes sama sekali. Lu pedes enggak? Pedes banget cuma enggak pedes. Farida. Pedes banget tapi enggak pedes. Pedes ini. Oh, enggak udah. Aneh anak ini emang ya. Coba gua coba punya lu. Kaget pedes. Aja. Aku kira tadi kayak pedes banget gitu wanginya. Ya ampun, wanginya tuh benar-benar kurang kan? Kurang. Tuh. Oh iya. Pedes sih, tapi yang enggak pedes yang mungkin yang enggak pedes banget. Iya. Enak ya? Dagingnya tuh empuk. Petai gendut-gendut. Pete nih, tuh pete, ya. Tuh pete. Akhirnya taus-taus banget. Wow. Ini baru mantap. Wow. Aku tahu ini kenapa dinamakan oseng mercon. Karena langsung mulut, langsung meledak-meledak. Iya. Pedasnya itu loh. Jadi di sini emang basically yang laku itu yang daging ya.
daging yang sapi, tapi dia ada yang ayam juga. Ayam juga. Sama ada cumi, cuman habis tadi gue tanya. Dan yang gue suka ini dagingnya nggak banyak lemak. Kan biasanya kebanyakan lemak gitu karena dagingnya kurang. Bau gak? Daging? Enggak. Aman ya? Malah Rida suka sama kikilnya ini. Kikilnya tuh kayak kikil pilihan gitu. Aku suka cara masak kikilnya yang masih kayak gini. Aku gak suka yang lembek banget gitu. Enak. Kalian harus coba, ini yang pedes banget. Tadi aku pesanin yang pedes banget. Itu pedes banget? Bagi tiga, ayo. Pedes banget, kira-kira sampai berapa mangga? Tadi gak tahu. Sampai abangnya aku tanya ini setara berapa cabai. Gak tahu Neng, kasih gitu. Udah, kasih makda semuanya aja. Yaudah. Saya mah sebagai tuan rumah bertanggung jawab. Wow. Gila. Gila. Bawangnya itu pengen makan lagi. Makan lagi, makan lagi. Aroma bawang, pedesnya, sama aroma petainya itu. Petainya tuh parah banget. Dan suka ada jebakan Batman kan nih. Tiba-tiba ngunyah ini aja. Langsung punya makda. Punya makda. Punya dua. Ayo. Salah dah. Nurut banget aku loh. Punya dua Magda. Yuk, ini dua. Aku satu aja. Yuk. Enggak aturan ini. Kamu gak gaduhin 16 cabai rawit? Iya nih gua gado. Gila. Mau berapa? 3? 16 lah. Jangan. Buktiin kalau gua salah. Ini jarang ya kita nemuin makanan-makanan kayak gini. Jarang, ya. Jarang banget. Ini aja sampai ke BSD buat nyari beginian. Udah pakai ini enak kali dah. Mantap sih. Makasih ya. Apa itu? Buat diet boleh enggak bawa makan di mobil? Ini coba lihat dong cabe aku, buset. Emang dah. Luar biasa. Sekarang aku merasain pedes. Pedesnya kayak datang gitu. Nggak pergi. Tangannya mulai pedes nih. Mulai panas. Perut udah mulai belum? Belum. Udah mulai berasa nih perut. Wow. Terakhir. Felix kaya. Gila, cabenya dua. Rasa tomatnya itu bikin nefral. Ada rasa tomatnya. Dah, jadi udah selesai vlog kita. Aduh. Intinya harus banget coba kesini walaupun jauh tapi worth it. Murah lagi masakannya ya, gak terlalu mahal. Iya, jauh buat yang di Jakarta, yang di Tangerang ya dekat. Daripada ke Jogja dulu kan nyari oseng merchant, mendingan kesini dulu Best Day TV. Dah, jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa juga cek Instagram gue MG Dalena dan Anak Kuliner Farida Nurhat. Yeay, jadi see you on the next vlog. Bye!